Oke guys, aku mau ke Jepang lagi akhirnya. Udah kangen, let's go. Guys, kan sebelah aku ada om ini kan. Aku pikir orang Jepang. Tadi itu omnya gak takut apa omnya. Terus omnya, dia omnya. Shock, kaget. Tak jiwa, kan tak jiwa. Oke, sudah sampai di Jepang dan guys, ketemu teman baru. Jadi mereka duduk di depan aku. Habis itu aku ke toilet. Bareng sama koko ini. Terus kokonya aku dari toilet. Jerome. Salam kenal Jerome. Dan ternyata mereka pertama kali ke Jepang ya. Terus mereka nanya ini kayak tiket kereta gimana, shinkansen gimana gitu-gitu. Terus kebetulan hari ini aku enggak ada jadwal, guys. Enggak ada schedule, jadi aku kayak yaudah bareng aja hari ini gitu. Siap explore Jepang? Mantap. Siap. Aku jadi tour guide hari ini. Random banget. What a lucky day. What a lucky day. By the way, belum kenalan kok. Halo, halo. Jerome. Wilson. Wilson. Jerome. Siap. Selamat datang di Jepang. Yo. Oke, step pertama, buka Google Map. Lalu pilih stasiun mau ke mana. Terus tinggal beli tiketnya. Iya. Ya. Tiket. Yes. Itu sini bisa mencet ini 2 orang. Nah. Tadi KQ kan di situ, ya. Masukin duitnya. Ya, oke. Masukin situ. Yes. Exactly. Mantap. Selamat membeli tiket pertama di Jepang. Tiketnya di situ. Oke, ini aku masih ada kartu Jepang, jadi aku bisa tap ini. Yoi. Kalau kalian harus ini, harus masukin tiket di situ. Ya, jangan lupa diambil lagi. Kalau nggak diambil nanti nggak bisa keluar. Aman. Jangan lupa diambil, bro. Siap. Oke guys, mereka bakal ke Ginza. Aku bakal ke rumah Yusuke dulu ya. Terus nanti kita ketemu buat makan siang. Oke, kita sudah datang. Let's go. Mantap jiwa. Jepang lagi hujan karena lagi ada badai gitu, typhoon. Tapi untung sih, jadinya nggak terlalu panas. Kalau musim panas Jepang itu lebih panas daripada Indonesia dan lebih pengap. Kayak nggak ada anginnya gitu loh guys. Kalau di Indonesia masih ada anginnya. Oke, aku lagi otw ke rumah Yusuke. Let's go. Oke, udah sampai di rumah Yusuke. Tapi kayaknya dia masih tidur deh guys. Bangun aja. Bro. Oh, hayo gozaimasu. Yo. Wah. Udah lama enggak kesini. Kita siburi. Kita lihat. Wih. Rumah legend. Boneka legend. Bombasugiru majide. Kami kata bulbabi segitu. Oke guys, tadi abis mandi terus tidur bentar. Dan sekarang udah seger. Dan sekarang aku mau ngajak Koko Cici tadi makan di Tatsunoya. Enak banget. Dan selama ini aku ngajak teman-teman aku kesini, belum pernah ada yang bilang gak enak. Even Chef Arnold juga bilang enak banget. Oke, let's go. Oke guys, aku udah sampai di Shinjuku. By the way, jujur, sebenarnya hari ini aku gak ada rencana bikin video apa-apa karena ngumpul bareng Mas Adabosnya baru besok, guys. Jadi impulsif dan random banget, spontan jadi tour guide. Let's go. Oke, okay, welcome to Shinjuku. Dan kita gak sengaja item-item semua. Di Shinjuku ini, di sebelah sana ada iklan 3D ya. Itu ada kucing di atas itu. Oke, okay, sekarang kita sampai di Kabukicho. Kabukicho. Ini, sebelah kita ini Kabukicho. Banyak makanan, tapi kalau malam-malam berubah jadi kayak red district-nya di Jepang. Mantap. Eh, Kabukicho. Wah guys, aku kangen banget sama ini. Wow, dulu aku hampir tiap hari ngelewatin ini. Mantap. Jadi itu bioskop sebenarnya, depan itu bioskop, atasnya ada Godzilla. Kalau malam ada light up-nya gitu. Terus di Shinjuku ini juga terkenal nih, gedung yang ini. Di belakang kita, ini ada kayak Videotron gitu. Sering kayak ada klip video klip.
lagu-lagu gitu, top hits. Iya. Dan yang paling aku suka dari Jepang satunya langitnya sih. Ya. Langitnya kayak bener-bener kayak di anime banget ya. Kayak di anime banget, bener. Oke, kita sampai Tatsunoya nih. Nah, di sini tuh ada ramen, tapi yang enak tuh tsukemennya. Ini spesial banget. Ada small, large, medium, mau yang mana? Large. Small. Oke. Okay. Aku sih medium biasanya. Reaksi ya guys, aku paling suka lihat reaksi pertama pas cobain. Mie-nya diambil, dicelupin ke kuahnya. Ini kan? Yes. Kayak gitu. Waduh. Let's go. Mau aja banyak. Gimana? Enak, enak banget. Unik sih. Unik. Iya. Di Jakarta kayaknya nggak bisa pernah gini sih di Indonesia. Gak ada. Enak banget. Kaucuk. Gimana? Mantap ya? Mantap kok, mantap. Oke guys, aku udah makan. Udah kangen banget. Baru tadi kita akhirnya pilihan spesial ya. Kalau spesial tuh dagingnya lebih banyak sama telur, dapet telur. Kalau gak spesial, dagingnya cuma dua. By the way, dulu aku pas pertama kali ke Jepang, kaucuk shocknya tuh porsinya banyak banget. Ini medium guys. Semuanya banyak ya? Dan satu orang harus satu kan? Iya. Gak boleh paroan kan? Rasanya unik banget sih emang. Gak gue ini. Gurih banget. Kaldunya bener-bener nampol sih. Telurnya juga. Kalau minyak kamu beda. Banyak kacau sih. Oke, berikutnya kita akan ke Shibuya. Ini wajib nih kalau turis. Guys, by the way, kalau misalnya aku open trip gitu ke Jepang, aku jadi tour guide, kalian pada mau ya? Jauh ini oke gak sih? Oke. Oke banget. Nah, cara lihat harga adalah di atas ini guys. Kita akan di Shinjuku nih, ke Shibuya, 170. 170, yoi. Jadi 170. Kali 3 bisa nanti langsung? Aku pakai kartu. Oh iya. Let's go Shibuya. Kita turun di Hachiko Gate guys. Paling dekat untuk Hachiko. Welcome to Shibuya. Itu Shibuya Crossing tuh. Semua orang pada nyebrang di situ. Dan ini view yang sangat terkenal di Shibuya ya guys. Wow. Kita ke Hachiko dulu di sini. Hachiko di sebelah sini. Hachiko kiri, Bang. Oke guys, ini dia Hachikonya dan semua orang ngantri nih. Ngantri buat foto. Foto kok? Oh, fotonya dari jauh. Fotonya dari jauh. Yang penting udah pernah. Kita menghargai waktu tour leader kita. Oke, kita akan nyebrang di Shibuya Crossing ya. Sampai sekali. Let's go. Nah. Mana yang lain? Oh, di sini. Yuk, kita sana yuk. Iya, mana? Kita sana. Belum nyebrang sini, belum ke Jepang. Belum. Yo. Ada apa ini? Kapsul Toy Shop. Kayaknya baru deh. Aku juga belum pernah lihat. Oh, ini semuanya gacha ya? Semuanya gacha, guys. Tuh. Full banget gacha semua. Wow. Oke, mereka mau coba gacha yang mana? Gacha bed. Bet. Iya. Eh, yang bawah. Tulali. Oh, bisa harusnya bisa nih. Bisa di. Oh, bisa. Yang bawah sih, yang ini. Sini. Yes. Pengen yang mana nih bednya? Yang hitam aja nih, yang hitam memang. Yang hitam itu. Nomor 4. Oke. Dapat. Buka. Selamat. Yang mana nih? Bagus kok. Ini? Yang putih. Wah. Guys, ketemu adanya apa? Mata Fuji. Wah. Jepang luar biasa. Oke, sekarang aku mau ngajak mereka ke Loft. Loft ini kayak tempat untuk beli souvenir-souvenir unik, barang-barang unik di Jepang. Ada Tokyo Hands juga.
ada Don Quixote, tapi Love ini juga salah satu pilihan di Shibuya. Oke? Okay? Di sini kayak ada postcard-postcard unik gitu, guys. Buat yang mau beli oleh-oleh postcard, nih. Yang Jepang banget gitu, bisa beli di sini juga. Mantap. Ini guys, info lantainya. Kalian bisa explore sendiri nanti ya kalau ke Love. Aku pernah bikin video ini sama Hitomi. Guys, Chef Ferry suka banget sama stationery. Nah, di Love yang B1 itu semua stationery. Kita lihat ya nanti. Siap kok? Siap? Siap banget. Kayak kita bakal 3 jam di sini. Ya, Chef Ferry langsung berburu. Banyak banget sih yang unik-unik di sini. Surganya para pecinta stationery ya. Lucu banget. Wah, nah di sini Altois lengkap banget guys, lihat tuh. Semuanya. Stabilo, bulpen, pensil semua ada di sini tuh. Wadidaw. Banyak kok. Lengkap. Guys, di sini ada kotak pensil. Lucu banget kotak pensilnya. Ya udah kotak pensil deh. Panda lucu banget nih panda. Panda lucu banget. Yang ini apa sih? Tante yang baik ya, guys. Tante yang baik sih ngakak. Oh, guys, mousepad-nya lucu banget. Kucing kayak gini nih mousepad. Landak. Ih, lucu banget. Lama gak ketemu di Jepang. Eh, kenapa ini? Oh, ini. Ano, Nikibi. Nikibi, Kak. Dia tiba-tiba telepon aku. Jer, kamu lagi di Shibuya ya? Ketemu dong, aku gabut. Mau basket ya? Iya. I have plans 2 hours from now. Main basket. Jadi lagi kabut di Shibuya. Tapi kenapa di Shibuya? Apa? Two stations from Shibuya. I have to change train. Tapi kenapa sekarang ke Shibuya aja? I was gonna do some work. Okay. Okay, berikutnya aku ngajak mereka ke Miyashita Park. Ini kan Yamashita. Ini Miyashita. Miyashita Park. Kita mau coba es krim namanya Kiev. Ini juga cukup terkenal, guys. Dan enak. Ini dia Miyashita Park. Ini juga masih di Shibuya ya. Ini kayak setengah park, setengah mall gitu guys. Jadi ada indoor, ada outdoornya. Guys, ada Jerome. Abang Deskik. Woi Jerome, halo. Halo bro Jerome. Guys, bahkan ini batanya Jerome. Ini nama aku juga. Maksudnya persis tulisannya ininya. Bahasa Jepangnya. Wow. Mirip gak? Jerome reinkarnasi. Gak mirip banget. Watashi mo Jerome. Ano, namae ga isho. France? Indonesia jin. はい。あ、これフランスのやつなんですか? あ、そうなんですか? Oh, by the way, ini es krim vending machine. Ada 17 es krim di sini. Makanya namanya 17 Ice. 17 rasa. Oh, enggak, bukan yang ini. Cuma kasih tahu aja. Sebagai tour guide yang baik. Oke, sampai. Ini Kiev, guys. Wah, hebat banget. Ya, jadi itu tuh serealnya banyak banget tuh di situ. Nanti bakal di mix sama es krimnya. Alright. Dan es krim itu kayak kental banget. Mantap. Enak iki. Jadi toppingnya diambilin dulu. Nanti di shake gitu. Wah. Wow. Mantap. Arigato. Matcha. Arigato. Guys, ini kayak lagi masa-masa aku kuliah. Nyemper. Taruh kamera di situ terus ngemper. Ini matcha ya. Ini vanilla. Mmm, looks like chocolate. Itu vanilla. Vanilla. Mmm. Okay, kayak karena di blender sama es krimnya jadi kayak teksturnya enak banget. Mmm. Guys, ternyata Cheveni ultahnya 29 Februari. Wow, 4 tahun sekali. Dulu Bang kasih kado. Tahun sekarang, depan Jerome mau kasih kado katanya. Berarti sekarang umurnya masih 7 ya. Tahun depan 8. Oke, sekarang kita lagi mau ke Harajuku dan dari Shibuya ke Harajuku kalau jalan kita bisa nemu ini. Ini toilet umum, guys. Kayak lagi di ini, lagi di GBK gak sih? Vibes-nya. Yang cewek ke sana, yang cowok ke sini. Oh, yoi. Kayak ada ini. Oh, ini. Oh, bisa muter. Oh, ini muter belakang. Iya, bisa muter. Ini nanti muncul di belakang. Iya, ini tuh cewek tuh. Yang ini cewek.
gitu. Wah, toko Jordan guys. Wah. Your face. Yo. Ini Japan World Cup no uniform. Ah. Yang baru kemarin. Sone. Yang ikut, ya ikut, ya. Selamat Japan. Wow, luas banget guys. Tuh sini sepatunya ya guys. Wah. Wah, rame banget. Sepatu-sepatu semua. Keren. Beli? Beli. Berapa? Harganya berapa? Oh, 4.000 yen. Ini dari oke lah ya. Cuma bisa beli sekarang. Oh, menu toko saya mas. Kamu langsung pakai ya nanti. Ya nanti. Buat basket. Yes. Guys, tadi aku ngelewatin ini. Terus ada Gear 5-nya Luffy. Banyak kan suka banget nih sama One Piece. Terus aku tadi foto, bang mau gak bang? Terus aku fotoin belakangnya juga. Belakangnya ini kayak gini nih. Terus dia bilang, Jer mau banget Jer. Jadi aku mau beliin. Mantap. Kayak gini bajunya. Keren sih. Kayak aku beliin buat bangnya ya. Guys, aku udah beli. Terus aku lupa lihat harga kan. Pas aku udah mau bayar, udah di scan gitu. 9.900 yen. Tapi enggak apa-apa lah. Buat oleh-oleh. Buat orang-orang tercinta. Mantap. Oke, untuk makan malam ya, mereka request mau shabu-shabu. Dan aku punya rekomendasi namanya Shabu Zen. Dia ada shabu-shabu, ada sukiyaki. Jadi bisa dua-duanya gitu. Let's go. Guys, ini cabangnya ada banyak. Salah satunya di Crescent Hotel di B1, Shabu Zen. Let's go. Ini rame banget, guys. Wah. Oke guys, jadi di sini ada all you can eat-nya dan all you can eat-nya lebih untung daripada pesan satu persatu. Karena pesan satu persatu itu harganya nggak jauh beda sih sama all you can eat-nya. Oke, terus ada yang Kobe beef dan sebagainya. Tapi mungkin yang paling menguntungkan itu nomor 3 sama 4. Harganya sekitar 10.400 sama 9.350. Oke. Oh ya, bisa shabu-shabu atau sukiyaki. Jadi gantian, mau shabu-shabu dulu baru sukiyaki atau sukiyaki dulu baru shabu-shabu. Cuma mendingan sukiyaki dulu karena sukiyaki itu manis kan dan lebih berat daripada shabu-shabu. Jadi berat dulu baru nanti ringan. Wow. これは? これはカレーです。カレー。バリスタです。 はい。 ありがとうございます。 ありがとうございます。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 ありが
Yeah. Mantap, mantap. Mantap, psycho tuh ini. Psycho. Mantap, Bu. Ya. Mantap, Bu. Jiwo, kamera, mantap, Bu. Jiwo. Mantap. Ini baru benar. Ya. Mantap, Bu. Ini sukiyaki. Sukiyaki. Mantap, Bu. Jerome Poli. Arigatou shuka. Arigatou. Mantap, Bu. Yuk, makan yuk. Ini masuk aja ya. Merong-rong nih kata-kata. Mantap, mantap. Can I get 5 more?
Mantap. 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 Oh isi, oh isi. Oh isi, oh isi. Ada yang tahu? Gue jujur banyak kan kita baru ketemu di pesawat tadi pagi lah. Gitu ya? Maksudnya kayak kita udah temen kayak teman-teman lama gitu. Lu pak, gua awal gua deketin dia tuh sebelum gua LDR dulu. Oh, dia nggak tahu. Sosial media. Karena aku nggak main sosial media. Di jalanan. Di jalanan. Di mall. Dulu kan dia kerja di wisata. Oke. Okay. Kata Pak tuh, capek. Gua enggak jadi sama tuh. Ya kan udah. Cewek stop juga nih kan. Ya kan. Samperin dia langsung kan. Samperin langsung ngajak ngobrol. Bilang mau kerja bareng enggak? Kabar kita gini-gini. Ya cukup tertarik sih, cuman enggak bisa. Soalnya dia mau pergi. Aku lagi mas tua. Dua minggu lagi mau kuliah. Oke. Okay. Bilang, "Hah? Ini masih bocil bagaimana sih? Emang kayak muda kan?" Iya. Hah? Kamu mau kuliah? Kuliah di mana gitu kan? Di UK. Sepi juga gitu kan, orang kan. Oh di UK, iya. Ambil apa? Ambil dokter. Mantap. Ya kan? Yang terus bilang, oh kuliah apa di sana? Iya, ambil F2 di sana. Masa depan gue. Langsung gue bilang, kincong langsung. Gue bilang, udah tuh, lu catat nomor HP gue ya. Gue bilang kan. Kan kita kan sosok lu gitu kan. Ntar kalau lu apa-apa mau nanya ini, lu chat dari gue. Udah gue chat, gue video call tiap hari. Agresif ya? Dia bener-bener pas aku nyampe UK, dia bener-bener video call literally every single day gitu. Aku udah kesel kan, udah bete. Ya selalu ditolak-tolak gitu. Tapi dia kan itu kayak master of rejection dia. Persisten dan kayak ya udah. Kan emang dulu kerjaan dia kan emang di reject-reject orang kan. Tapi kayak dia terus konsisten. Yaudah. Tegas terus bro, kapan lagi bro. Long story short, ya kak emang jodoh ya udah. Mantap bu. Dan satu hal yang aku percaya sampai sekarang, menunggu jalan Tuhan itu gak akan ada ruginya. Maksudnya mungkin kita gak bisa melihat sekarang dampaknya. Cuma setia terus gitu. Beriman terus, when the winning moment comes, waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Bener. Dia selalu mikirnya waktu kita kan. It's very hard untuk trust waktu Tuhan gitu. Dan ada satu lagu yang aku suka, when you cannot see his hand, trust his heart. Wah itu, kadang gak bisa ngeliat kan. Gue kan kayak Tuhan kayak diam. Kok kayak gak buat apapun buat hidup kita. Tapi ketika lu gak bisa ngeliat tangan Tuhan yang sedang bekerja, percaya sama hatinya. Kalau dia tuh nyiapin yang terbaik buat kamu. Percaya. Jadi sepanjang hidup aku ya, akhirnya jadi dokter. Sebenarnya bukan aku yang mau gitu loh. Kayak aku tadinya mau jadi desain interior, ngapain, tapi gak boleh. Tapi udah sepanjang jalan hidup tuh ya, dipermudah aja gitu. Kayak dulu pas kuliah kan, ya sebelum kuliah akhirnya kayak doa puasa, tanya Tuhan kayak harus kemana gitu loh. Tapi ya kan gak ada sekolah di desain, gak ada dokter. Tapi kayak Tuhan, ya aku pegang janjinya gitu. Kalau Tuhan yang suruh, pasti sampai akhir gak mungkin dipermaluin, gak mungkin gak lulus atau gimana. Yang begitu Tuhan lulus, nilainya bagus gitu kan. Yaudah terus jalan hidupnya ternyata ya emang ke situ gitu. Meskipun kadang bukan maunya kita gitu. Ada yang harus kita maunya apa, harus dijalaninnya apa. Tapi setia aja, maksudnya asal kita lulus, Tuhan yang kasih yang terbaik gitu loh. Itu benar-benar yang terbaik sih. Oke guys, sekarang sudah jam 9:30 dan kita udah ngobrol banyak banget. Aku jujur gak nyangka sih, kita ketemu di pesawat dan kita bisa deep talk sampai banyak banget, kita udah ngomongin banyak banget. Oke, thank you Ko dan C udah mau digait sama aku dan mantap. Share pengalamannya. Mantap juga. Gimana rating hari ini? Bagus loh. 11. Enjoy Japan ya. Thank you. Besok mereka mau ke Nagasaki, Hiroshima gitu-gitu guys. Aku masih di Tokyo. Oke, okay, bye-bye. Mantap om. By the way guys, jujur banget, aku itu ke Jepang yang kali ini, aku tuh pingin bikin video tutorial gitu. Atau kak, aku pingin kasih referensi kalau misalnya liburan ke Jepang kayak gini sebagai turis gitu kan. Dan langsung ada contohnya gitu. Jadi contohnya aku nge-guide langsung gitu. Kayak mereka bilang bersyukur gitu kan. Waduh. Dapet guide. Aku juga bersyukur dapet orang bisa aku guide. Jadi, mantap. Mantap. Kalau Tuhan sudah mengatur, begitulah langsung. Haleluya. Mulus gitu. Mantap. Mantap.